Bougainville, guys. Mantap, guys. Aku pakai bumbunya yang untuk bumbu ya. Kalau ini kan aku pakai gula aren nih, karena aku lagi diet. Tapi kalau mau pakai gula merah biasa juga bisa, sesuai selera aja, disesuaikan aja. Jadi aku pakai asam jawa nih sedikit, cabai ini cuma juga sedikit. Secukupnya lah, kondisional aja. Terus perasaan ini juga seininya ya, sesuai selera aja ya, mau kecut mau enggak itu sesuai selera aja. Biasanya sih aku satu ini garam sama gula aren. Kalau mau pakai gula merah juga enggak masalah, enggak apa-apa, kita haluskan yuk. Cus, ini aku garamnya pakai Himalaya ya, ini seperti ini garam Himalaya. Meminimalkan mungkin lah sebisanya, pokoknya agar agak ringan aja tubuhnya. Ini dihaluskan guys, baru nanti kita masukkan untuk gula arennya semua ya. Lanjut dicampur lagi biar halus, campur rata. Selanjutnya masukin ya jeruk nipisnya guys. Kalau aku pakainya satu, nanti kalau misalnya kurang asam saya tambahin, kalau keaseman saya tambahin gulanya, gula arennya. Bisa pakai gula merah biasa ya, bisa, suka-suka sih. Kalau saya lagi meminimalkan seminim-minim mungkin, setidaknya tiga parah banget melanggar pantangannya. Jadi aku pakai gula aren sama garamnya Himalaya. Kita aduk lagi. Ini dia guys ya. Jadi aku pakai bihunnya bihun jagung. Bihun jagung. Tangan saya bersih ya, sudah ya guys ya. Bihun jagung secukupnya, sekenyangnya, sekiranya habis dimakan itu yang kita pakai ya. Jangan karena konten terus bikin banyak tapi habis itu nggak dimakan. Bayam Brasil guys. Aku petik sendiri dari kebun belakang banyak. Tapi aku pakai segini aja. Terus ini serutkan wortel. Terus ini adalah serutkan kul. Terus ini ada jeruk nipis yang sudah saya iris seperti ini. Tomat seperti ini. Nah, sekarang kita akan mulai mencampurnya. Halus. Pertama kita masukkan bihun. Aku mau pakai sedikit aja karena aku mau banyakin sayurnya, guys. Bihun, wortel, kemudian kol. Aku mau pakai semua kalau kolnya, sama bayam Brasilnya kita masukkan juga. Kemudian tomat masukkan juga. Jeruk nipisnya buat di atas. Baru kemudian kita aduk ya, guys. Diaduk. Udah jadi guys, cantik banget. Lala, cantik banget kan? Ini namanya mie bihun jagung pelangi guys. Ciptaan saya sendiri. Terinspirasi dari DJ Keti Butterfly. Wah, saya kalau lagi nggak nafsu makan, lihat dia makan langsung dah. Hap, 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 hap. Jadi guys, cantik ya guys ya. Yuk kita mamam yuk. Cus. Halo, assalamualaikum. Makan malam terakhir untuk hari ini menunya adalah rujak bihun pelangi.
karena saya lagi program diet penurunan berat badan. Kemarin terakhir nimbang 80 kilo. Alhamdulillah gak masuk 1 minggu. Sekarang tadi saya timbang pagi itu 74 kilo. Lumayan ada progres. Jadi aku kencengin olahraga sama makan sehat-sehat sama sauna setiap sore. Tuh di pojokan situ sama kucing. Yuk kita makan malam yuk. Sore ya sebelum maghrib. Yuk makan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa disabrek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bayam Brasil, bougainville, tomat. Seperti apa rasanya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya pakai tangan kanannya guys, bukan tangan kiri karena saya pakai kamera depan. Jadi gisiku mungkin kelihatannya seperti tangan kiri, tapi asli benar sumpah saya pakai tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah seger banget, enak banget. Saya suka jeruk nipis banget ya. Jadi saya pakai satu bukin, terus satunya aku iris seperti ini. Seger banget. Sumpah. Seger banget, enak banget guys, mantap banget pokoknya. Sebentar lagi agak maghrib. Mungkin saya akan videonya nggak panjang ya. Agak berkumandang, saya berhenti aja stop. Saya lanjut makan ya. Mantap, enak banget. Mantap. Guys, padahal cabenya kan nggak banyak ya guys ya, cuma 2 ya. Bagus guys. Bougainville guys. Mantap guys. Kepedesan. Perasaan tadi cuma 2 deh cabenya. Gak kuat pedesnya. Tapi gak pengen berhenti. Mantap deh. Thank you.
Sepertinya saya salah menilai cabai. Kirain kagak pedes. Aku lupa lagi ternyata selain cabai gede yang dua, aku tambahin yang kecil-kecil tiga ya. Cabai sekan itu kali ya. Masya Allah, pedes banget guys. Sepertinya aku mau stop makan dulu. Ini mau aku tambahin lagi bihunnya. Sama mau aku tambahin gulanya. Sama aku tambahin sayurnya. Biar efek pedesnya itu gak terlalu... sumpah pedes banget. Seperti hidupku. Mau aku tambahin apa namanya? Sayurnya, parutan wortelnya, bayam Brasilnya aku tambahin, sama gulanya aku tambahin. Jadi biar efek pedesnya sedikit berkurang. Kalau kayak gini aku nggak kuat guys. Takutnya mau makan sehat ternyata malah bikin lambung sakit. Mencret pula nanti. Jadi nggak sehat nanti saya. Jadi nggak kuat diet lagi saya nanti. Saya udah bertekad apapun godaannya saya mau turunin sampai ke 64. Saya 64 udah cakep. Udah gak bisa. Terima kasih sudah menemani saya. Saya mau izin dulu, bentar lagi juga maghrib. Mau reparasi ini dulu, biar gak pedes-pedes banget. Saya gak kuat, sumpah gak kuat. Jangan lupa, mari berteman sama saya. Jangan lupa di subscribe, di like. Kalau mau berkomentar silakan, tiga juga nggak apa-apa. Salam kenal buat kalian semua. Salam kenal dari saya, pecinta tanaman hias, pecinta kucing, pecinta ngomong. Assalamualaikum.